Oke, inilah spare part bekasnya ya, yang sudah diganti di Jupiter MX saya. Tadi saya tidak ngerekam proses servisnya karena waktunya juga lama ya. Motor pelanggan itu banyak, dan kalau saya rekam takutnya mereka itu sedikit terganggu kerjanya sehingga nanti hasilnya tidak maksimal. Nah, yang diganti itu ada 4, yaitu oli mesin ya. Oli mesin seperti biasa saya pakai Enduro Racing ya. Kenapa saya memilih Enduro Racing? Enduro Racing ini harganya tidak terlalu mahal, tapi sudah full sintetik ya, sudah full sintetik oil. Dan harganya pun tidak terlalu mahal. Enaknya pakai Enduro Racing ini akselerasinya cepat ya, kencang. Kalau Enduro Racing ini kekurangan yang saya rasakan adalah mesinnya itu cepat panas, terutama saat macet. Tapi saya tidak perlu khawatir karena motor Jupiter MX Neo punya saya itu sudah menggunakan radiator, sudah menggunakan pendingin cairan. Jadi nggak masalah kalau panas ya, nggak sampai overheat. Kalau overheat pun kipasnya hidup ya. Dan suara mesinnya itu saat langsam itu kasar ya, menggeretak gitu, kayak mesin diesel. Tapi ini adalah hal yang normal pada Jupiter MX. Ditambah lagi pakai oli yang Enduro Racing ini, dia lebih encer. Oli Enduro ini kelebihannya yang saya rasakan itu bahan bakarnya menjadi lebih irit. Habis itu yang kedua ya, ada teknologi anti slip ya, anti slip clutch, berarti clutch ini kopling. Jadi tarikannya itu lebih responsif ya. Akselerasinya juga cepat dan motor menjadi bertenaga. Saya tetap mempertahankan oli Enduro Racing ini ya. Tetap cocok di motor Jupiter MX saya itu. Oke, habis itu yang diganti adalah saringan udara untuk manifold. Ini saya beli di online. Oh ya, oli ini harganya Rp60.000 ya. Rp60.000. Ini saringan udara intake manifold yang Daytona, udah saya pasang. Ada di durasi sebelumnya. Nah, ini yang bekasnya ya. Kita dulu. Nah, ini udah burik, burik sekali nih. Udah nggak bisa dibersihkan. Kalau dibersihkan pun percuma, hasilnya nggak maksimal. Tuh lihat, udah kotor amat ya. Ini sepertinya yang original ya. Soalnya kerangka besi di belakang ini lebih kokoh daripada yang Daytona. Nah, lebih kokoh, nggak goyang. Kalau kemarin tuh goyang, yang Daytona itu. Ini hanya ongkos pemasangan yaitu Rp10.000 ya. Rp10.000 ongkos bongkar bodi karena motor itu rumit ya pembongkarannya. Hanya gara-gara ganti saringan harus bongkar bodi. Motor bebek sport itu rumit. Masih enak motor sport sekali atau motor bebek yang konvensional atau bebek biasa itu lebih mudah. Kalau motor bebek sport ini paling susah karena bodinya harus bongkar. Habis itu yang diganti busi ya. Busi ini diganti karena suara saat langsam itu agak putus-putus. Ini kendalanya businya itu apa ya, bekerak, tetapi kayak keiritan. Itu lihat, sepertinya keiritan. Tapi karbunya itu saya setel agak boros. Ini sepertinya keiritan, jadi dia pucat itu, kayak gitu ya, pucat sekali. Tapi udah di setel ulang sesuai dengan standar, udah nyaman ya tarikannya. Dan dia ini berkerak, berkerak seperti ini ya. Saya juga nggak tahu ini berkerak kenapa, mungkin karena bahan bakar juga ya, bahan bakarnya kurang bagus atau bagaimana. Saya biasa pakai Pertamax nih, kok businya berkerak ini. Saya juga nggak tahu, mungkin kualitas Pertamaxnya yang kurang baik ya.
Habis itu yang berikutnya adalah komponen master yang belakang ya. Ini juga diganti, harganya sekitar 85.000. Problemnya itu adalah jarak bebas remnya itu terlalu banyak alias terlalu dalam, dan pengeremannya kurang responsif, nyaris blong ya. Katanya sih masternya udah oblak, jadi harus diganti. Ini saya pakai yang aftermarket aja, harganya 85.000 ini ya, yang aftermarket. Nah, ini 85.000, busi itu ini pakai busi NGK yang standar untuk Jupiter MX Neo. Itu mahal sekali harganya. Sampai 35.000 ya per busi ini, mahal sekali. Ini filter hanya ongkos pasang, nggak dihitung dengan harganya di online ya, hanya 10.000 ongkos pasangnya, dan oli harga 60.000. Jadi totalnya ini adalah 190.000 rupiah ya. Harganya juga sedang, dibilang mahal enggak juga, dibilang murah juga enggak. Dan motor saya sudah beres ya, tidak ada kendala saat servis. Lumayan rapi, walaupun masih ada kekurangan yaitu kotor juga ya. Ya harap maklum, tangan mekanik juga kotor. Ya, ini tangan saya hitam nih. Ya. Habis megang alat ini. Oke, itu video yang bisa saya sampaikan. Nah, semoga bermanfaat ya. Dan bagi sobat kendaraannya itu jangan sampai lupa perawatannya ya. Dirawat secara rutin, penggantian oli, penggantian filter oli ya, dan berbagai servis berkala lainnya biar motornya awet gitu ya. Oke, terima kasih telah menyaksikan video saya.